Selamat pagi, Komandan. Izin melaporkan situasi terkini di wilayah hukum Polsek Batiknau, tepatnya di Desa Selolong dan Serangai, Jalan Lintas Barat, telah terjadi abrasi. Situasi pada saat ini untuk jalan aspal sudah dimakan abrasi sebanyak 70%. Dihimbau kepada masyarakat yang akan melintas mobil kecil dan untuk mobil muatan, truk tidak bisa melintas karena sangat berbahaya. Demikian, Komandan.